Om Swastiastu pemirsa, ketemu lagi dengan DGS TV Channel. Nah, kali ini saya baru saja nyampe. Ini perjalanan saya dengan Ide Empul selama 5 jam. Ingin menyampaikan progres Pura Jagadita di Desa Purwosari, Kecamatan Padang Ratu ya, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, ini sedikit sekali saya edit karena saya ingin kejar tayang gitu. Jadi pemirsa biar banyak yang tahu, kemudian para donatur biar banyak yang tahu progresnya Pura Jagadita di Desa Purwosari ini. Nah, ini beliau Ide Empu baru saja duduk dan belum sempat dibikinkan kopi. Nah, ini para pekerjanya pemirsa. Ya, para pekerja di sini semangat sekali. Ya, pura ini diempon oleh 4 kepala keluarga ya. Nah, ini kondisinya pemirsa. Jadi video ini saya rekam jam 17 waktu Indonesia Barat dan sedikit sekali saya edit. Nah, ini pemasangan penyengker. Ada beberapa tenaga kerja yang diambil dari luar dari pengempon ini. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa punya yang sudah masuk melalui channel Guru Loka ya, yang dikumpulkan oleh channel Guru Loka itu sebesar 40 juta rupiah. Jadi ucapan terima kasih kepada para penonton dan pemirsa channel Guru Loka, kemudian kepada pemirsa channel DGS TV, dan tak lupa terima kasih banyak kepada rekan saya Istana Channel ya di Palembang atau di Sumatera Selatan yang telah membantu memviralkan video-video dari Guru Loka dan DGS TV. Dan dana punyanya sudah diterima langsung atas nama rekening Mas Suryanto dan digunakan untuk membeli perlengkapan berupa semen, bata, ongkos tukang dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih buat rekan saya Istana Channel. Nah pemirsa, ini sekarang pada saat merekam suara saya ini sekarang sudah pukul 17 lewatnya 45 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sudah sedikit maghrib, agak sedikit gelap. Dan di sana, di ujung sana masih ada Ide Empu Nata Jelantik. Ya, ntar lagi saya rekam Ide Empu Nata Jelantik yang sedang memberi arah-arah dan petunjuk pembangunan pura ini, Pura Jagadita di Desa Purwosari. Demikian saya Dewa Giri Susantre melaporkan dari Desa Purwosari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Ke depan lapangan parkirnya luas sekali dan di sana ada jalan baru. Sebelah sana itu ada jalan baru yang dibangunkan oleh Pak Lurah. We'll be right back.